Dan tuh engkau tahu alasanku malam ini. Aku memilih lele tahu tempe terong. Sedang sebelahku memilih bebek. Aku menyadari kolesterol menyerangku tempo dulu, sehingga kepalaku di belakang nyut. Itu tanda serangan kolesterol berlebih. Lalu setelah ku periksa, ternyata memang masih di dalam ambang aman, tetapi harus waspada. Dan kolesterol itu banyak pada bebek ini, apalagi bebeknya digoreng. Mari-mari kita waspada terhadap zat gizi kita. Ada yang namanya hipergizi, ada yang namanya hipogizi. Hiper itu maksudnya berlebih, hipo itu maksudnya kurang. Ada hipervitaminosis, kekurangan hipovitaminosis. Dan aku tetap menjaga keseimbangan, karena itu sangat penting untuk kesehatan. Mari tetap makan dengan hati riang gembira. Mari-mari kita makan dengan zat yang bergizi. Kalau lebih bisa dikurangi, kalau kurang bisa ditambahi. Begitu prinsip keseimbangan, juga keseimbangan makanan. Tahu tempe, lele dan terong, daging bebek enak sekali. Pilih yang mana kau yang lebih tahu. Mari memilih sesuai dengan tahu dan kesadaran kita.